Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Nu baroga hutang singga bayar hutangna. Nu can baroga anak singga anak. Lalaki nu can boga pamajikan mudah-mudahan sing boga pamajikan. Nu geus boga mudah-mudahan sing tambah. Amin. Amin ka Bu. Sing tambah solehatna, tambah bagerna, tambah bagerna kasalaki. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun alhamdulillahilladzi khalaqan nur wa anzalat tawrata ala jabalit tur fi kitabikal mastur. Alhamdulillahilladzi khalaqa kullasyai'in azwaja wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi ja'alli muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil quran al hadis kama qala. Allahumma ja'al hadzal maqama maqaman rumah tangga Risma Pebi Anjani ma'asa prustandi maqaman tatma'inu qulubana wa qulubahuma. Amin. Wa tuhrisuna 'anil a'da'i waz-zalimin. Wa tunshituna li'ibadatika wa tuwasi'u arzaqana. Amin. Wa tuyassiru umurana. Amin. Wa tanfa'u ulumana. Naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus Kiai Haji Abdul Hadi anu bejana di Jakarta, gaya lagananya Jakarta. Alhamdulillah kuring mokrok jempori di Jakarta. Askar asli Karawang. Juga para kiai-kiai yang lain yang hadir di tempat ini, kita doakan guru-guru kita semua semoga panjang umur, sehat walafiat, tambah barokah ilmunya, barokah keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah desa Raja Galuh. Aya lorna Raja Galuh Lor, berarti aya kidul itu. Aya Raja Galuh Lor. Mudah-mudahan seluruh aparatur pemerintah selalu aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada keluarga besar Sohibul Hajat Bapak Haji Dedi dengan Ibu Haja Entin. Alhamdulillah sengaja beliau ngundang Haji Soma lewat Sohibul Wasilah tersanakan Ustadz Otong Zuhro ngebel malam Jumat sebulan yang lalu, minta waktu dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat. Jadi insya Allah ari hadir mah, ngaji mah teu bisa. Orang dia pabrik na ngaji, hayang ngaji naon baik di dia palalinter. Orang dia ibarat jambu, ilmu nakos jambu kelutuk zaman baheula. Terang jambu kelutuk. Ayeuna nama jarang jambu kelutuk, jambu naon di dia? Jambu kristal, tapi kelutuk itu loba eusina, loba ilmu na.
tapi ditutup. Namun di simkuring jambu bool, jambu monyet, boga siki hiji-hiji nage dikaluarkeun. Mentak lamun ngaji ayeuna isukan dipanggil deui duka bisaeun duka henteu. Mentak hampura lamun aya salah-salah kata, salah ucap. Terutama teristimewa kedua mempelai yang sedang berbunga-bunga, yang sedang berbahagia, senyum dengan penuh keindahan. Punten panganten abdi Haji Soma bade naros. Ieu walimatul arus, walimatul abdi. Acara tasakur naon ieu? Walimatul arus, alhamdulillah. Berarti panganten pinter. Acara walimah pernikahan aya dua. Dina kitab aya walimatul akdi, aya walimatul arus. Baginda Rasul ba'da asar ngundang para sahabat. Setelah ngundang sahabat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa?" "Saya syukuran walimatul akdi, nikah dengan Mariatul Kibtiyah dari Mesir." "Oh iya, kami semua mendoakan baginda Rasul dengan Mariatul Kibtiyah." Pagi-pagi ngundang deui, "Ya Rasulullah, ada apa lagi?" "Saya tasakuran walimatul arus." Artinya walimatul akdi panganten can nyaho rasana panganten. Lamun walimatul arus panganten geus nyaho rasana panganten. Apakah geus ngasaan ti akad tadi sampai ka ayeuna? Asana rada riweuh ti beurang keneh. Maka tidak jadi masalah arek walimatul arus, walimatul akdi. Ngan upami walimatul akdi panganten can nyaho rasana panganten, walimatul arus panganten geus nyaho rasana panganten. Kos kumaha rasana panganten? Panganten nu nyaho. Mudah-mudahan enjing manggil deui walimatul arus tatangga geus tilu poe tas hajat. Artina tasakuran ngabuka berkat panganten. Itulah walimatul arus. Hadirin kaum muslimin, dipayun puji urang sanggeutkeun ka Gusti ku ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabiullah Adam alaihi salam hidup di surga dengan fasilitas serba ada. Hayang naon baik Nabi Adam di surga aya, hayang spageti aya, hayang kopi aya, hayang susu aya. Di dieu can aya susuna, lain menta tapi ngabejaan. Tidak perlu dipikirkan, yang penting dibuktikan. Hayang naon di surga aya. Tapi Nabi Adam setelah berpikir, hidup saya kok aneh. Iki opo? Nunjuk di antara dua pingping. Nabi Adam melihat tangan. Tangan ini adalah gunanya untuk mengambil susu kalau toh susunya ada. Untuk memegang rokok kalau toh rokoknya ada. Untuk berjabat tangan kalau memang ada yang berjabat tangannya. Mata untuk memandang, mulut untuk berbicara, makan dan lain sebagainya. Tapi iki opo? Bari nunjuk kahandapeun anak, nunjuk ka titel, titel, titit anu ngagantel. Bingung Nabi Adam, gelisah Nabi Adam. Subhanallah, sedang gelisah itu ketiduran, terus gelisah Nabi Adam, hudang sare, hudang sare.
Dengan gelisah itulah datang malaikat Jibril. Adam, lebaik ya malaikat, ada apa? Anda seperti yang sedang gelisah. Iya, saya bingung memikirkan. Memikirkan apa? Iki opo. Iki opo. Ketika malaikat ditanya iki opo, malaikat bukan laki-laki, juga bukan perempuan. Ditinggaliku malaikat, diaing awak kos gitu. Cek malaikat, mbuh, aku ora weruh. Saya tidak tahu, hei Nabi Adam. Akhirnya sampai ngungkapkan, maaf ibu, da iya keur walimatul arus walimatul akdi. Yang saya bingungkan, saya kadang belum bangun, tapi itu sudah bangun. Cek Nabi Adam, mantaknya pengantin awewe ulah kaget, urung kene tapi eta geus bangun. Ya Allah, kadang lembek, kadang keras. Ya mapunten, kena dijelaskan. Akhirnya ngecius malaikat ke Allah. Ya Allah, ya Rab. Adam bingung bertanya tentang masalah iki opo. Saya pun bingung untuk menjawabnya. Kata Allah, itu yang ada di bawah. Iya, itu adalah saya ciptakan. Tapi memang belum menciptakan pasangannya. Nanti akan saya ciptakan pada waktunya. Dan kalau tahu, setiap orang akan bahagia karena itu, akan sedih juga karena itu. Menipat betul gitu. Subhanallah. Akan bahagia karena dia, sedih karena dia. Lapor malaikat Adam, iki opo, itu ada pasangannya. Jangankan iki opo, pohon juga ada pasangannya. Ada pohon laki-laki dan pohon perempuan. Aya lalakina, aya awena, orang dia pabrikna tukang awin gen tatangkalan. Wama tumbitul ardu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Samemeh jelema kararawin tatangkalan heula dikawin-kawinkeun. Mata contoh tukang ngawinkeun orang Majalengka nomor hiji. Nah, disebutna teh tukang ngawin. Allahu Akbar. Bahkan nikah adalah merupakan syariat pertama di dunia. Syariat pertama di dunia bukan sholat. Syariat pertama di dunia bukan zakat. Syariat pertama di dunia bukan puasa, bukan ibadah haji, tapi nikah yang pertama kali. Maka walimatul arus atau walimatul abdi adalah syariat pertama di dunia, karena belum ada perintah sholat, tapi perintah nikah sudah ada. Akhirnya Nabi Adam yang sedang bingung dengan iki opo, melihat dua burung yang sedang berkicau. Makanya dina undangan osok ayah gambar manuk dua. Itu Nabi Adam melihat burung. Nabi Adam pun dalam hatinya ngomong, ya Allah, ya Rabb, kalau saya punya teman berdua seperti burung itu berdua, hidup ini akan enak. Akhirnya rep kasarian. Di tengah-tengah tidur, Nabi Adam mimpi bertemu dengan perempuan yang cantik seperti cantiknya Neng Risma. Menurut Kakanda Rustandi, gelis deh pengantin. Ngebedas, gelis deh, gelis. Alhamdulillah. Kita ngomong gelis lah, cita. Punten minum hala. Mimpi dengan perempuan yang cantik, ngobrol dengan indahnya di pinggir laut. Setelah itu angin niup, set, saking tiisna angin, Nabi Adam lilir, intabaha al Adam. Nabi Adam lilir, begitu lilir, subhanallah, yang ada di dalam impian ternyata ada.
berada di pinggirnya. Maka Kang Asep ulah kaget gedeng sare, begitu lilir gening aya awewe ayeuna. Biasana lilir sorangan. Kitu deui Neng Risma lilir sorangan, ayeuna lilir aya nu ngabaturan. Ulah kaget sebab emang geus akad. Begitu pas hudang aya ditaros, "Manti siapa kamu?" "Ana Hawa." "Kuring adalah Hawa. Dari mana dan mau kemana?" "Saya diutus oleh Allah untuk menemani Kakanda dari sejak bangun tidur hingga tidur kembali." "Iku opo dah hudang saeti?" "Wah, nyetrum Nabi Adam alaihissalam." "Begitu nyetrum lengan nak lempang saeti." "Begitu lengan lempang, Allah langsung, Adam, jangan dulu Anda merangkul, apalagi berkumpul di atas kasur, kalau belum lewat aturan permainan rule of the game yang disebut nikah." Maka terjadilah pernikahan. Itulah syariat Islam yang pertama di dunia, ayat di surga sebelum acara sholat, ibadah haji dan lain sebagainya. Nikahlah. Mantak bisi hayang ngalobakeun, mangga kuring mah arek ngalecarakeun syariat agama. Subhanallah. Akhirnya nanya Nabi Adam, "Apa itu nikah?" Allah pun jawab, "Nikah di antara ada syariat, ada syaratnya. Syaratnya adalah mas kawin. Mas kawinnya bukan mas farjo, mas kawinnya bukan mas, tapi mas kawinnya adalah baca sholawat ke Nabi akhir zaman." Dipanggillah Jibril. Setelah dipanggil Jibril, pagahan Adam sholawat. Di pagahan, "Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad." Nabi Adam hafal. Maka disebutlah sholawat itu sholawat Jibril. Maka barang siapa yang ingin lancar usahana, ketika kerpoek usahana mentok, kerlier mayar hutang hese, pek baca sholawat Jibril minimal sapoe sapeting 1000 kali. Insya Allah hutang sakumaha baik asal buka duit pasti kebayar. Insya Allah. Sebab aya nu hutang loba, duit aya tapi teu kabayar. Sholawat Jibril, lamun teu kuat 1000, minimal tas maghrib 100, entas sholat subuh 100. Ngan sholat nama tetap 5 kali, ulah milihan sholat maghrib yang subuh doang. Nu aya sholawat Jibrilan. Insya Allah, lam yakad al-fakru hirukna mual malarat. Lamun maca sholawat Jibril terus-terusan, beres maca sholawat Jibril 100 atau 1000 ngadoa, "Ya Allah, ya Rabb, abdi tawasul ka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahkan rizki dan milik kepada kami untuk beribadah kepadamu ya Rabb." Maka insya Allah akan dibukakan pintu milik. Nah, akhirnya ditikahkan. Siapa yang jadi penghulu? Allah langsung. Yang menjadi saksi adalah malaikat Jibril. Kemudian akadna itu adalah ti Allah, anu nampi adalah Nabi Adam alaihissalam. Bidinya sah jadi pertikahan. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zain mengatakan, apa itu yang disebut nikah? Nikah adalah akdun yatadammanu ibahatal wati bilafzil inkahin aw tajwizi ay masduqa man huma la fi ghairihi. Nikah adalah suatu akad yang memperbolehkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Mun di lembur aya bahasa deui kawin. Apakah sama? Sama kawin bahasa Arab. Sebagian masyarakat ngomong nikah pakai surat, kawin pakai urat. Nikah neken, kawin neken.
bahasa Arab, kawin juga bahasa Arab, kawana yukawinu takwinan. Kawin itu artinya nyusun, kawin salah satu malin, susun tiga kalimat. Makan, berit, kucing. Maka disusun menjadi kucing makan berit. Ketika kawin, maka tersusun hidup. Yang tadinya Kang Asep tidak ada hubungan keluarga, menjadi musyarah, menjadi bapak mertua, ibu mertua. Ada nanti kelancet deh, kakak ipar, adik ipar, tersusun. Adanya tersusun, kawin itu artinya tersusun. Kawin salah satu malin. Makanya yang tadinya tidak ada hubungan keluarga dipanggil menjadi mantu mertua, kakak ipar, adik ipar. Bahkan insya Allah sebentar lagi juga tersusun. Dari hasil tersusun akan lahirlah nasab. Kalau nasib dari Allah, kalau nasab hasil dari tersusun. Hasil tersusun adalah keluar nasab, tapi nasib dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam nihayatul zain aqdun yatadammanu ibahatal wati. Nikah adalah suatu akad yang memperbolehkan hubungan suami istri. Akad kumpulna syarat mulima. Pengantin awewe aya, pengantin lalaki aya. Kemudian wali kersana Kang Haji Dedi. Ijab ti Kang Haji Dedi, kabulna ti Kang Asep. Begitu bapak nanya Rios, ya Asep, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat berikut musholla. Iya, saya terima nikah dan kawinnya anak bapak dengan mas kawin tersebut tunai. Subhanallah. Jadi baik panganten baru. Iya teh ngarana panganten lamun kuring jeung bapak-bapak ngarana panganten bau. Panganten baru jeung panganten bau beda. Panganten baru ibarat motor NMAX anyar. Panganten bau kos Vespa butut. NMAX anyar dipakena tambleng. Knalpot ngentring. Bensin irit, lari cepet. Vespa butut hayang sasada di sela-sela beberek-bekan. Knalpotna gede, bensin boros. Artina kumaha? Ngaran-ngaran panganten baru takarak ngadusikut ge engge susuru nundam iki opona. Tapi lamun panganten bau boro-boro bajeblok ge angger we. Entak ieu mah disebutna ge pandangan hidup. Lamun urang mah pegangan hidup. Pandangan hidup dipandang-pandang ge langsung hidup. Lamun pegangan hidup dipegang-pegang kakarak hidup. Allahu Akbar. Lamun nu 70 tahun ke atas sisa hidup eta mah. Kadang hidup kadang henteu. Aduh, Allah. Panganten baru. Bensin boros. Dipere duit 100 ribu alhamdulillah. 200 ribu sepoe alhamdulillah. Tara loba nuntut. Yang penting indah. Naon sababna loba kene ka era. Sampai aya dongeng panganten anyar isuk-isuk nyuguhan salakina make bom. Bom teh adalah bolen Cilembu. Lamun urang ngadahar bolen teh kudu loba-loba 2 kilo bae hitut kudu. Eta panganten anyar nyuguhan salaki make bolen samemeh nyuguhan daerah ngadahar heula di dapur biak dua hulu. Gitu dibawa ke kamar, assalamualaikum Kang, waalaikumsalam. Buka pintuna Kang, open the door. Dibuka. Ya Allah, Neng. Manis. Terus calik mangga diraosan. Susuna mangga, kopina aya.
Begitu arek keluar ditarik, neng baturan akan di dia urang ngopi bareng. Geus 2 menit teh ayo neng bareng ngadahar boleh. Alim, begitu alim-alim di dia geus kerbekan hayang hitut. Arek bebeja ka salaki era. Ditahan, idek. Keluar. Neng panjang. Tunduk beren banget nak. Selagi na pinter neng entut neng ya. Beren banget nak. Cek selagi na neng. Tong icin entut neng macengit. Itu tanya sengit. Coba panganten bau. Boro-boro era selagi ker ngopi lewat bari hitut prat. Masya Allah. Apakah terdosa? Sarua dosa. Kecuali waya izin di salaki. Punten Pak arek hitut. Allahu Akbar. Ya pengantin baru. Maka walimatul ursi bisyatin konudib lakini jabatu bila uzrin tajib. Walimatul arus disunahkan mencit domba. Nu diundang wajib datang lamun teu aya halangan. Iraha atuh lamun geus nya kajeun, lamun encan isukan mencit domba deui. Panggil deui Kiai Hadi jeung Ki Nunung. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah akad nikah menjadi pengantin baru, urang nyantai we lah. Apa sih tujuannya nikah? Wahdatul ma'bud. Tujuan nikah adalah untuk beribadah. Wahdatul ma'bud. Yang kedua adalah wahdatul maksud, untuk menggapai cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat. Pertama, wahdatul ma'bud. Tujuan nikah untuk menyempurnakan ibadah masing-masing. Puntan, ayah hiji lalaki datang ke seorang ulama di Mesir. Begitu, assalamualaikum ya syekh, waalaikumsalam. Cek eta ulama, aanta mutazawwijun? Apakah anda sudah nikah? Lah, saya belum nikah. Merhaban ahlan basahlan ya khairan nas. Selamat datang wahai manusia sebaik-baiknya manusia. Pemuda nucan nikah disebut manusia yang paling baik. Kenapa disebut paling baik? Hirupna eueuh nu ngatur, arek sare jambaraha bae, moal aya nu ngemelan. Nu penting ibadah ka Allah. Teu aya nu ngatur, mantap disebut khairun nas. Hirupna kumaha cek sorangan. Selang beberapa bulan, lapor deui Pak Yai, abdi bade nikah, dimohon dengan hormat untuk datang insyaallah. Pas dina waktuna teu datang. Begitu teu datang, anjeunna sowan ka Kiai. Apakah anda sudah nikah? Iya. Ahlan wa sahlan ya man huwa kaman nas. Selamat datang wahai manusia yang seperti manusia. Kiai, kenapa saya dikatakan seperti manusia bukan manusia yang paling baik? Kalau kemarin ketika anda masih muda disebut manusia paling baik karena tidak ada aturan, sekarang anda seperti manusia biasa. Harus ada aturan. Aya waktuna balik lamun peting, pemenang begadang kemana-mana, ninggalkan pamajikan. Dalam pikiran nak, oh lamun gitu mah hayang sorangan deui supaya jadi manusia baik. Bagaimana kalau saya berhenti jadi duda deui? Apakah menjadi khairun nas? Lah, bal huwa syarrun nas. Panggoreng-goreng na jalmi. Maaf, jalmi duda atau janda nu can kawin-kawin. Mantak duda jeung janda nu can kawin. Mudah-mudahan sing menang jodohna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aya di dia. Hampura. Ari nu geus kolot mah atuh eta mah kudu. Pernah dina kitab dicarioskeun aya hiji jalmi kolot geus kieu geter. Ngageter kan nuduhkeun kolot.
ngageter. Kuring ge asa ngageter, Ki Nunung ngageter lamun nempo nu geulis. Eta mah emang kolot-kolot bener ngageter teh. Aing Ki Nunung mah nempo nu geulis ngageter nempo nini-nini teu. Tapi Ki Nunung tah, berarti sehat. Ya Allah, begitu ngageter anakna nu lalaki hayang bakti, hayang dicap menjadi anak yang soleh, didaftarkeunlah ibadah haji di Mesir. Niat lamun toap sa'i arek digendong terus-terusan. Akhirna berangkat ibadah haji, waktu toap digendong terus-terusan. Ngoprok jeung ulama, wakila baginda Rasul, wakila ulama. Begitu beres toap, aki-aki nu ngageter ditunda, aya nu naros. Ieu kiai, Ujang, saha eta? Abah. Ari Ujang saha? Anak. Ari emak? Emak tos maot. Abah duda? Sumuhun. Kunaon dipunggah hajikeun? Abdi hayang tercatat menjadi anak yang soleh. Ditampiling ku eta kiai, jupret, jupret. Ditampiling bolak-balik. Ngagorowok. Begitu ngagorowok, bapak abdi ditampiling kadieuna kadieuna. Cek eta kiai lain dimunggah hajikeun kawinkeun bapak sia. Begitu tos ditampiling babeja, abah abdi ditampiling ku jelema itu kadieu sia. Kunaon? Bener jelema itu teh. Tuh bener cenah. Berarti bapana ge sarua hayang kawin. Mantap. Sarun nas azbaukum pang goreng-goreng jelema. Jelema anu ngaduda jeung ngajanda. Lamun can aya pasanganna punten. Artina yuk urang doakeun kabeh. Liwat acara ieu ucang boga pasangan, mudah-mudahan kenging pasangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artina lain kadinya lamun unggeus boga pamajikan ulah sampai papegatan mun hayang mah nambah bae. Pamuda wahdatul ma'bud, ibadah salat sorangan, pahalana cuma saurang. Maaf, jalmi nu can nikah salat zuhur Allahu akbar, pahalana cuma satu. Tapi begitu nikah Kang Rustandi ka dieu, salat ayeuna salat Isya, maka pahala sakali salat sarua jeung 70 kali salat. Untung teu? Sekali sholat sarua jam 70 komo lamun awena dua berarti jadi 140. Iya mah keur nyaritakeun itu. Allahu akbar. Lamun tilu 7200 210 geus ngitung mah. Wahdatul ma'bud, maka lebih bijaksana disimkuring bade nyarios ka panganten. Ketika akad nikah, satu wahdatul ma'bud, tujuan adalah ibadah. Ketika ibadah rumah tangga suami istri, maka ada tugas masing-masing. Tugas salaki, tugas pamajikan jelas beda. Punten upami di Jawa, awewe can nikah disebut neng. Begitu geus nikah disebut nyai. Betul. Naon sababna disebut nyai? Sebab loba kalimahnya disandarkan ke awewe. Biasa neneng begitu nyai tugas pamajikan nyapu, nyatrika, nyadiakan kopi, nyadiakan susu, lupa nyak melulu. Maka tugas awewe punten neng supaya salaki terus mencintai urang cuma opat tugasna. Aya sabar aja neneng opat disingkuring arek jempang antennya lah. Tapi ayah nu ngadangukeun gitu. Tugas awewe opat. Ayah sabaraha? Engke dicatetna. Tugasna opat. Tulis. Dinaon di kamar. Make karton. Tugas perempuan opat. Mana nu opat? Ngaji, ngejo, ngajegang, ngejuru. Naon cenah? Tugas awewe apa udah kan? Naon? Ngaji, ngejo, ngejegang, ngajuru. Itu tugas awewe.